Jadi guys, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tempat biasa di mana aku top up ya guys ya, yaitu di Adeptus Shop. Kalian bisa akses store-nya lewat Instagram. Kalian yang mau top up langsung aja ke Adeptus Shop, linknya di deskripsi. Yo guys, balik lagi channel aku. Jadi hari ini aku mau lanjutin event Fungus Mechanicus hari ketiga ya guys ya. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Namanya itu penghalang kantong air. Dan di sini kita dapat fungus-fungus baru ya guys ya, dan musuh-musuh baru juga, elemen elektro. Aku saranin kalian bawa fungus rekomendasi yang di pojok kiri itu. Lalu jangan lupa bawa fungus healer ya guys ya. Di sini aku tambahin 1 DPS lagi, DPS Pyro. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Untuk nangkep yang daun warna kuning atau yang pengisi skill itu, aku menggunakan fungus yang healer ya guys ya. Jadi biar fungus DPS lainnya itu fokus ngebukin musuh gitu. Jadi fungus yang icon shield elemen cryo itu kayaknya fokus ini nyebar apply elemen cryo enggak sih? Aku kurang paham untuk skillnya. Tapi untuk fungus dendro, kalian mesti arahin skillnya ya guys ya, sama kayak itu fungus yang paling bawah itu, yang DPS Pyro itu. Nah, untuk di sini jangan kira kalau kalian udah nyelesain nih ya guys ya. Soalnya bala bantuan musuh itu datang ada total 8 patung mekanikus ya guys ya. Tapi menurut aku waktunya masih cukup aja kok. Oke, kita selesai ya guys ya. Dan di sini kita bisa ambil semua reward. Sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.